Ketika Sulaiman meninggalkan istana, jin menggantikannya sebagai raja. Ketika akal dan kesabaran tiada, nafsu kalian mengajak pada kejahatan. Hasrat nafsu tak dapat melihat dan mendengar Tuhan. Hasrat nafsu tak dapat melihat dan mendengar Tuhan. Keseluruhan Al-Quran melukiskan kegelapan nafas. Pelajari kitab suci, di manakah penglihatan kalian? Dari syair yang pertama dijelaskan, di situ disebutkan ketika Sulaiman meninggalkan istana, saat itu jin menggantikannya sebagai raja. Dalam diri kita, diri manusia, akal, ada akal, ada nafsu. Akal rajanya, manusia yang dikuasai, diatur oleh akalnya akan bertindak adil. Tapi ketika manusia terlepas dari akalnya, dia akan dikuasai oleh nafsu. Jadi ketika akal, seperti tadi Sulaiman meninggalkan istana, akal meninggalkan diri manusia, maka di situ yang ada adalah, yang akan menjadi raja adalah nafsunya. Kalau tadi Sulaiman meninggalkan istana, jin yang menggantikan jadi rajanya. Dalam diri kita sebagai manusia yang ada akal dan ada nafsu, akal ibarat rajanya, jin ibarat apa, nafsu ibarat Sulaiman apa, jinnya tadi. Maka ketika akal itu keluar, maka ia akan menggantikan raja untuk mengatur diri, ini adalah nafsunya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita untuk perenungan.